Angela Lee mengabarkan dirinya mengalami kecelakaan pada Jumat 26 Mei 2023. Kecelakaan mobil itu terjadi saat dirinya melakukan perjalanan dari Semarang menuju Yogyakarta. Akibat dari kecelakaan tersebut, Angela Lee mengalami luka pada bagian wajah dan lehernya pun dipasang penyangga, hingga kakinya juga harus dipasang pen. Dalam unggahannya pada akun Instagramnya, Angela Lee juga memperlihatkan kondisinya saat masih di ruang ICU. Bagian dahinya diperban dan kaki kanannya dipasang pen. Kronologi singkat kecelakaan yang ia alami pada kejadian itu, ia tidak sendirian di dalam mobil karena ada sopir yang mengantarnya. Kemudian ia pun memperlihatkan kaki kanannya yang dipasang pen hingga lututnya. Pada unggahannya, Angela Lee juga menuliskan dirinya bingung harus meminta pertanggungjawaban kepada siapa. Namun, dalam unggahan terakhirnya, ia sudah tak lagi di ruang ICU, melainkan sudah pindah ke ruang rawat inap, meski kondisi tubuhnya masih banyak lebam. Beberapa sahabatnya juga banyak yang datang langsung dari Jakarta untuk menjenguknya. Atas unggahannya ini, banyak sahabat, rekan-rekan artis dan juga netizen membanjiri kolom komentarnya dengan doa-doa baik untuk Angela Lee.